Untuk menanamkan serta mengenalkan pada dunia penyiaran dan literasi, SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta bekerjasama dengan salah satu media cetak Kota Solo menggelar pendidikan literasi dan penyiaran. Untuk membangun dan meningkatkan kualitas baca pada siswanya, SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta menggelar pendidikan literasi dan penyiaran, dan kegiatan yang diikuti ratusan siswa ini terbukti efektif. Tanya jawab siswa dan pembicara merupakan salah satu tujuan kegiatan ini. Kegiatan yang digelar di halaman SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta ini bertujuan untuk mengajak lagi para siswa-siswanya untuk lebih berinteraktif dan komunikatif terhadap sekitar, dan tidak hanya diajak membaca bersama, namun kegiatan ini juga mengajarkan siswa-siswa untuk berani berbicara di depan umum. Setelah SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta mengadakan kegiatan yang insya Allah akan membawa manfaat bagi anak-anak dan kita semua. Pada pagi hari ini, literasi dan penyiaran pada salah satu radio dan juga salah satu koran yang ada di koran yang ada di Solo ini untuk mengadakan kegiatan literasi dan penyiaran. Satu rangkaian kegiatan yang diadakan oleh SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta untuk menyambut bulan suci Ramadan diantaranya, dan juga untuk mengawali kegiatan penilaian akhir semester yang sejak tadi pagi kita ada kegiatan sehat bersama seluruh warga SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta, dan ini pada saat ini berlangsung untuk kegiatan literasi dan penyiaran yang kerjasama dengan salah satu radio dan koran yang ada di Solo ini. Harapan kita, semoga yang pertama, kegiatan ini akan terus akan diadakan secara rutin ya, untuk membiasakan anak. Dan yang kedua, agar supaya setelah ini nanti anak-anak akan bisa senang membaca dan juga senang menulis dan bisa disuarakan di majalah ataupun koran yang ada di Solo ini. Berikutnya, alhamdulillah kita juga berkerjasama dengan Perpusda yang setiap hari satu bulan sekali datang ke Simpon untuk mengalami atau Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pondasi para siswa untuk lebih berinteraktif lagi terhadap lingkungan sekitar. Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.